ke berihad di seluruh agama ini كله kafirun syahadu an la ilaha illallah wa syahadu muhammadan abdu rasulullah anbiya ba'da rabbish shughli sadri wa katam nisan yahqul qul ya ma yang sangat saya hormati para masyayikh para kiai para asatid dan juga khusus ketua umum PKS atau Presiden PKS dan juga Dewan Suro dan pengurus yang lainnya yang sangat saya hormati baik di Jakarta maupun yang ada di uh, wilayah dan daerah dan seluruh Indonesia uh, yang pada kesempatan ini bersama-sama kita mudah-mudahan kita selalu dalam ridha Allah Subhanahu wa taala amin. Salam dan salam mudah-mudahan tetap terserahkan atas Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memberikan nikmat pada kita yang tiada terhingga. Mudah-mudahan kita termasuk amba yang pandai bersyukur dan mudah-mudahan kita terus istiqomah menganti nur Islam sebagai pegangan hidup kita hingga yaumil Amin. Uh, suatu kehormatan bagi saya untuk bisa berada di forum yang sangat mulia ini. Malam tasyakuran hari ulang tahun Republik Indonesia yang diadakan oleh DPP PKS yang tentu kegiatan ini merupakan sesuatu yang sangat terpuji karena mensyukuri nikmat Allah merupakan tanda kita termasuk orang yang beriman dan juga orang yang dekat kepadanya hanya orang yang sombonglah yang tidak mengenali dan juga mengingkari nikmat yang telah kita apalagi uh, kemerdekaan partai uh, kesejahteraan dan partai keadilan dan sejahtera peradilan keadilan sejahtera yang uh, menjadi host pada malam hari ini merupakan bagian dari uh, masyarakat bangsa Indonesia khususnya partai politik yang punya tanggung jawab moral untuk uh, mewakili warganya, konstituennya dalam mewujudkan pembangunan nasional. Dan pada malam hari ini kita uh, syukuri bersama hari ulang tahun yang merupakan ulang tahun ke-75. Kita uh, mengikuti bagaimana perjalanan panjang uh, berdirinya atau sebelum Indonesia merdeka dan bagaimana uh, perjuangan mendekati masa-masa hari-hari atau hari-hanya kemerdekaan itu dan setelahnya perjuangan telah uh, membuktikan bahwa pengorbanan baik secara fisik maupun non fisik telah ditunjukkan oleh para pendahulu kita oleh karena itulah pada kesempatan ini mari kita tidak dinginnya mengirim Suratul fatihah untuk para pejuang yang telah mengikhlaskan jiwa dan raganya untuk Indonesia dan juga untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia dan juga mengisi kemerdekaan ini dengan pengabdian secara total yang akhirnya mereka menjadi bagian dari pengorbanan untuk bangsa ini al hadiniah al Fatihah. Oh, untuk belum selesai. Bismillahirrahmanirrahim. Diagram dari kondisi tidak bisa surut dan bisa surut lagi karena. Terima kasih, mudah-mudahan Allah menerima uh, uh, doa kita semua. Amin. Selanjutnya, uh, perkenankan saya memberikan apresiasi yang sangat tinggi kepada PKS PKS adalah satu di antaranya sekian partai yang sedang eksis sekarang, yang ada sekarang, yang insya Allah uh, memenuhi banyak hajat masyarakat yang sementara yang lainnya di bawahnya. Mengapa demikian? Karena PKS berani berkorban untuk berbeda dengan yang lainnya, semata-mata demi rakyat. PKS sangat dekat dengan apa yang menjadi penderitaan rakyat sekarang, apa yang menjadi persoalan besar masyarakat atau warga Indonesia sekarang. Ini adalah pertaruhan besar dan tentu ini bukan semacam mata untuk image building, tapi bagi saya, saya khusnudon kepada PKS bahwa PKS telah membuktikan bahwa partai politik tidak semata-mata merebut kekuasaan, tapi punya pertimbangan yang lebih tinggi adalah politik etika politik, yang itu jauh lebih penting daripada yang lainnya. Ketika partai itu kehilangan etikanya, maka yang menjadi pertimbangan hidupnya adalah sangat pragmatis, tidak idealis lagi. Inilah yang sangat membahayakan bagi bangsa. Kalau sudah partai itu kehilangan idealisme, partai itu sudah kehilangan uh, etikanya, maka yang menjadi pertimbangan adalah semata-mata duniawi. Tentu saja PKS bukan berarti tidak pernah memikirkan dunia. Tentu uh, sebagian uh, hatinya, sebagian pikirannya, sebagian hidupnya wajib juga untuk memikirkan dunia. Nah, PKS saya melihat ingin membangun satu keseimbangan, equilibrium. Dan inilah yang kita harapkan dijaga terus. Tidak mengapa saat ini dianggap mungkin kholif tu'rof dalam artian yang sementara itu kholif tu'rof itu negatif. Tapi kita bisa maknai di siang lain berbeda, tapi untuk supaya bisa dikenal ini saya kira penting sekali, bukan untuk sekedar popularitas, tapi justru ingin tidak populer, tapi demi mempertahankan yang baik. Saya bicara ini tentu sebagai orang yang ingin berada di tengah. Karena orang berada di tengah itu selalu berbicara soal balance argumentation, yaitu yang memikirkan kanan dan kiri. Apalagi saya juga masih aktif di uh, dunia kampus, jadi academic uh, writing itu selalu mempertimbangkan balance argumentation. Nah, saya melihat uh, PKS, uh, walaupun kemarin ada problem sedikit, tapi uh, bisa dimaklumi kasus. Kalau itu sifatnya kosistik tentu bisa dimaklumi. Yang penting tidak uh, dijen uh, tidak mengenak pada sebagian besar. Tapi tidak berhenti musibah itu diterima sebagai ujian dan akhirnya kembali kepada uh, ke, keinginan awal. Bagaimana dengan menegakkan apa uh, partai yang diberi nama keadilan ya, demi mencapai kesejahteraan? Ini bukan sembarang nama, tapi tentu. Mempunyai nilai yang mendasari dan punya filosofi yang tentu tidak jauh dari itu, dan juga punya orientasi dan tujuan yang juga tidak lepas dari nama itu. Oleh karena itulah, ketika belakangan ini, PKS ingin menunjukkan perjuangan demi rakyat dengan berbeda dengan yang lainnya adalah konsekuensi dari nama partai itu sendiri. Nah, oleh karena itulah di era kemerdekaan ini atau di saat kita sedang memperingati hari kemerdekaan adalah hari yang patut menjadi penguatan perjuangan kita sebagai upaya untuk mengisi kemerdekaan dengan pikiran, dengan ide, dan ide kerja yang lebih baik daripada tahun-tahun yang sebelumnya. Usia 75 tahun adalah usia yang tidak sebentar karena beberapa negara yang masih usianya di bawah 75 tahun juga mencapai kemajuan yang tidak uh, tidak apa uh, sembarangan. Beberapa di antaranya adalah Malaysia ya, terus apa Singapura dan sebagainya yang ada di uh, Asia Tenggara. Ini uh, Tentu usia di 75 tahun harus kita jadikan momentum yang baik untuk introspeksi dan merubah mindset dan bahkan juga kalau bisa merubah paradigma spirit eh, reformasi harus bisa diwujudkan oleh PKS secara keseluruhan jangan reformasi ini eh, hanya sekedar nama yang lahir tahun 98 yang akhirnya juga melahirkan PKS, tapi harus bisa membuktikan bahwa eh, PKS bisa mewujudkan apa yang menjadi cita-cita reformasi, yang diantaranya satu yang sangat eh, sangat eh, jelas adalah memusnahkan praktek KKN. Nah kita tahu bahwa praktek KKN sampai sekarang bukan eh, semakin hilang, tapi juga Uh, semakin masif eh, yang dulu hanya diba, dilakukan oleh sejumlah orang, tapi sekarang hampir banyak orang di semua level. Dan ini mengena juga, tidak hanya jajaran eksekutif, tapi juga legislatif dan juga yudikatif. Bahkan juga pihak-pihak yang lainnya pun juga bisa uh, masuk dalam jajaran praktek korupsi ini, dan ini tentu tidak boleh dibiarkan. Kita terlalu lama untuk transisi. Mari kita ingat pelajaran dari Amerika. Bagaimana Amerika eh, dari 57 tahun 57 ketika Sputnik diluncurkan oleh Rusia mengagetkan Amerika. Hanya 12 tahun dibutuhkan untuk mengejar eh, kemajuan Rusia dengan diluncurkannya Apollo 11 pada tahun 69. Bagaimana dalam usia dalam waktu 12 tahun itu bisa terjadi begitu drastis? Kita tahu paling tidak yang kita bisa baca adalah human right itu diperjuangkan dengan habis-habisan yaitu bagaimana hak-hak uh, manusia hak asasi manusia itu diteguhkan. Demikian juga uh, paradigma ilmu pengetahuan termasuk juga sistem pendidikannya dalam waktu 12 tahun bisa menghasilkan prestasi yang luar biasa. Ini tidak bisa lepas dari perubahan yang dilakukan ketika disadari kekalahan atau keterbelakangan dibandingkan daripada kekalahan dibandingkan daripada Rusia. Nah ini bagi Indonesia dari 98 sampai 20 sudah 22 tahun transisi terlalu lama karena itulah perlu dilakukan uh, uh, oleh kita kalau yang lainnya uh, sekarang terlena apalagi mohon maaf uh, sangat sangat sinergis sangat kolab, uh, berkolaborasinya semakin indah dilihat tapi semakin menjauhkan dari cita-cita reformasi sengaja atau tidak sengaja apa yang ditampilkan adalah uh, uh, kinerja yang jauh dari yang diharapkan oleh rakyat. Biaya untuk pemilu terlalu mahal, apalagi pengorbanan kemarin 800 yang harus me, ya, mengakhiri hidupnya pejuang-pejuang apa uh, pemilu yang sampai sekarang tidak ada yang memikirkan secara serius sementara itu satu orang saja sebenarnya kalau ada korban masih harus diperjuangkan habis-habisan tapi 800-an korban jiwa untuk apa mensukseskan pemilu tidak diimbangi dengan kinerja ini adalah dolim bagi saya ini adalah apa mengabaikan apa pengorbanan yang telah diberikan oleh sejumlah rakyat Indonesia demi keberhasilan pemilu apa artinya pemilu berhasil tapi kalau setelah itu wakil-wakil tidak mewakili aspirasi uh, rakyat ini adalah tantangan bagi apa wakil-wakil kita PKS harus menjadi leader uh, gagasan yang baik untuk memenuhi keinginan rakyat oleh karena itulah apa, memaknai kemerdekaan mudah-mudahan dimaknai secara tepat bagaimana uh, Kemerdekaan ini secara masif melibatkan semua kader baik itu yang aktif di legislatif maupun di eksekutif ataupun yang orang PKS yang ada di eh, tempat yang lain terutama yang akademisi harus eh, mulai merapatkan barisan seperti juga merapatkan barisan di kala awal-awal perjalanan PKS eh, waktu eh, berdirinya dan di tahun-tahun awalnya itu. Paling tidak tahun 10 tahun pertama. Kita tahu bahwa kalau ada kebanjiran PKS itu begitu cepat turun, ada musibah begitu cepat turun, bendera-bendera sebagai bukti bahwa di situ ada PKS. Tapi mengapa belakangan ini kepedulian itu menjadi menurun? Ini harus menjadi perhatian oleh PKS. Tidak cukup PKS hanya apa peduli di Senayan saja menunjukkan keberaniannya untuk beda dengan yang lainnya di Senayan tapi mudah-mudahan itu sebagai starting point dan segera ada konsolidasi secara nasional untuk bisa mengisi kemerdekaan itu dengan positif yaitu membangkitkan kepedulian lagi termasuk juga di era pandemi ini pandemi ini adalah kesempatan yang baik untuk PKS apalagi Uh, banyak yang menjadi, apa dam, yang merasakan dampak negatif atau dampak lain dari uh, pandemi uh, uh, COVID-19 ini. Jadi kita tahu yang lebih dirasakan adalah soal pendidikan uh, yang menjadi terpinggirkan sedikit, bahkan mungkin bisa menjadi banyak. Bagaimana kasus demi kasus, kita tahu di YouTube, Ya akibat dari daring, akibat dari uh, libur yang panjang, banyak persoalan yang uh, cukup cukup merepotkan dan juga membebani anak-anak dalam proses pertumbuhan dan perkembangan. Ini kesempatan kader-kader PKS untuk proaktif mengambil bagian dari itu. Apalagi PKS notabene adalah uh, partai kader dan banyak akademisi, banyak ilmuwan, banyak cendekiawan mengapa saat ini tidak dimanfaatkan untuk bisa menselesaikan apa eh, eh penyelesaian kalau toh eh, beberapa teman mungkin juga berkontribusi untuk eh, menciptakan vaksinnya atau menghasilkan vaksinnya tapi dalam waktu yang sama barangkali pendekatan sosial, pendekatan edukatif bahkan juga pendekatan moral perlu dilakukan. Tidak sedikit sekarang pemulai dirasakan dampak-dampak negatif bermunculan di sana-sini. Baik secara personal maupun secara kolektif dirasakan oleh masyarakat kita. Inilah kesempatan yang baik kalau toh dulu kita lihat bagaimana apa Golkar bisa menguasai di tanah air, akhirnya bergeser adalah Uh, beberapa partai yang lain berbagi berbagi dan juga PKS uh, sempat uh, uh, naik begitu drastis dan belakangan mulai melandai dan walaupun tidak uh, di bawah betul tapi ini momentum yang baik masih ada beberapa tahun uh, untuk menjelang 24 bahkan juga beberapa tahun menuju 45 Uh, pernah punya buku besar, PKS, tentu itu bukan hanya sekedar dokumen untuk disimpan di rak, tapi eh, mudah-mudahan uh, dokumen yang sangat bagus yang saya pernah dapatkan itu, itu uh, terus dikaji dan juga disesuaikan dengan kondisi sekarang, kalau perlu diupdate dan juga disesuaikan untuk bisa menjadi bahan yang sangat bagus, uh, menjadi pegangan kita uh, semua. Uh, dan yang terakhir, barangkali terkait dengan apa memaknai <tuh> memaknai kemerdekaan ini bagaimana kita meningkatkan kebersamaan kita uh, tentu saja saya sebagai wakil dari uh, ya salah satu kelompok ya yang ingin berjuang bagaimana uh, kami wakil dari komite khitoh nah, 26 yang kemarin bagaimana merasakan bahwa NU NO itu adalah milik semua, jadi NU NO bukan ada milik satu partai, dan juga NU NO juga bukan lahir keluar dari uh, satu partai. Kalau kita lihat sejarahnya, bagaimana NU NO itu uh, menjadi partai, terus menyatu dan keluar lagi menjadi NU NO, dan juga tidak berpartai, tapi secara individu adalah uh, dilindungi oleh apa? konon asasi bahwa setiap warga NU NO mempunyai hak untuk berpartai mana saja yang disukai. Jadi NU NO terlalu besar di dalam satu partai. Dan saya yakin NU NO ada di mana-mana. Tidak hanya di satu partai, tapi di partai yang lain, yang notabene katanya pernah itu diklaim karena pernah mendirikan satu partai, tapi Kan juga NU NO pernah keluar dari partai yang lainnya itu, misalnya P3. Dan NU NO juga ada di Golkar, NU NO juga ada di PKS, NU NO juga ada di uh, Nasdem dan juga Partai Demokrat dan sebagainya. Bahkan juga ada di PAN. Uh, yang menarik lagi, kemarin menurut hasil survei bahwa NU NO justru yang memilih PDIP itu 17%, sementara itu yang PKB 15 persen. Ini hasil survei yang pernah saya baca dari Akmahfurlah Furlah Kiai uh, Haji uh, Solahuddin Wahid. Ini kan menarik dan PKS berapa gitu ya? P3 juga 12 persen atau berapa? Pan 5 persen. Yang jelas NO ada di mana-mana. Oleh karena itulah menarik sekali bahwa belakangan ini uh, bahwa PKS pun juga bukan hanya didominasi oleh apa, aktivis muhammadiyah saja tapi juga nu NO. sehingga wajar kalau ada pks pernah melakukan semacam apa ya musabakoh kitab kuning ya sah sah saja apalagi aktivisnya juga santri santri dari uh, timur tengah jadi bukan klaim dari satu partai saja apalagi belakangan ini juga apa, melaksanakan apa, melaksanakan uh, tahlilan uh, mujahadah dan sebagainya sah-sah saja karena bagian dari anggota PKS itu juga orang NU. NO. Jadi kalau ada orang NU NO yang ada di PKS, ya tentu memelihara tradisi NU NO yang menjadi bagian dari amaliah uh, kesehariannya. Jadi ini penting sekali uh, untuk uh, tetap uh, dijaga kebersamaannya dan ukuahnya karena itulah mari kita tetap termasuk juga PKS bisa sama-sama uh, bergerak dengan NU NO untuk uh, menjunjung tinggi bagaimana ukhuwah islamiyah itu kita lakukan bersama-sama dengan baik. Selain itu bagaimana kita sesama termasuk tadi PKS mengundang dari uh, dewan gereja adalah membangun persaudaraan uh, kebangsa ya, sebangsa ukhuwah wataniah ya persaudaraan yang sebangsa tanpa memandang agama tanpa memandang latar belakang lebih jauh lagi adalah PKS juga berkepentingan untuk membangun ukhuwah uh, uh, bashariyah nah, karena PKS juga tidak hanya di Indonesia saja tapi di luar negeri nah, tentu di sana uh, persentuan dengan manusia uh, yang tidak dari satu bangsa tapi dengan bangsa yang lain di sana tentu PKS memiliki uh, prinsip yang sama dengan uh, NU. NO. Jadi bagaimana kita membangun ukhwah itu uh, secara Islamiah atau sesama Islam dan juga antar apa antar uh, warga negara walaupun beda agama dan antar uh, manusia walaupun ber berbeda bangsa. Kalau al-jamaah tuh. Rahmatun walferkotu azabun, bersatu itu adalah rahmat dan cerebre adalah siksa. Ini uh, sesuatu yang tentu tidak mau ada-ada. Mudah-mudahan eh, ke depan, uh, PKS uh, dengan semangat Indonesia maju, ini tidak sekedar maju, tapi juga Indonesia bisa lebih baik sebagaimana yang selalu diteladankan oleh Rasulullah apa artinya kita hidup besok itu sama Hah? Hah? tapi yang kita inginkan adalah lebih baik kalau sama berarti kita ini adalah tidak ada artinya diberikan waktu yang ta, eh, tambahan apalagi eh, lebih jelek jadi tidak ada pikiran mestinya itu apalagi lebih jelek jadi semua harus eh, diberi virus Ya, harus di in, in, apa diinjeksikan mulai dari pengurus pusat sampai pengurus uh, wilayah uh, dan juga uh, daerah bagaimana uh, spirit uh, hidup lebih baik Indonesia lebih baik dari hari ke hari PKS lebih baik dari hari ke hari ini menjadi komitmen bersama dan inilah yang barangkali uh, bisa dilakukan oleh apa PKS barangkali nanti bisa bekerja sama dengan KKNU. KKNU lahir mulai dipersoalkan oleh orang karena dianggap ini tandingan oleh apa oleh uh, tandingan dengan PBNU. Sama sekali tidak. KKNU lah itu karena keprihatinan bahwa NU NO jangan sampai dipolitisasi. Tapi kalau nanti PBNU itu sudah tidak berpolitik, tidak diintervensi oleh satu politik, Bubarlah itu KKNU, itu jadi jangan khawatir. Kami tidak mengejar kekuasaan, kami ingin berhikmat untuk melayani. Jadi, tujuan NU NO adalah melayani lebih banyak, lebih fokus daripada menguasai. Kalau menguasai itu tempatnya di partai, termasuk PKS. Nah, kami hanya ingin melayani siapa yang uh, dalam dunia uh, di luar kehidupannya kesehariannya di tengah-tengah masyarakat dalam terutama organisasi sosial dan kemasyarakatan yang di apa jadikan pilihan oleh mereka tentu saja menjadi tanggung jawab kami bagaimana melayani mereka jadi mudah-mudahan ke depan kekhawatiran-kekhawatiran yang ditujukan pada KKNO kita bisa buktikan bahwa KKNO insya Allah ingin membantu membesarkan apa PBNO NO yang sementara ini menjadi ormas keagamaan yang terbesar di Indonesia. Jangan sampai mundur dan jangan sampai uh, mengalami kemandekan, tapi harus maju. Nah kalau maju maka harus disterilkan dari uh, kepedian apa praktek-praktek praktek politisasi dalam apa uh, kegiatan keseharian, terutama Kegiatan uh, organisasi dan juga aktivitas yang lainnya yang terkait, saya kira, ini yang sedikit bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada hal yang kurang berkenan, dan sekali lagi, uh, selamat uh, memperingati hari ulang tahun uh, Republik Indonesia. Yang uh, mudah-mudahan kita bisa berkiprah lebih baik lagi, dan juga uh, PKS bisa berhikmat lebih baik lagi dan menjadi harapan masyarakat banyak. Tentu saja tidak hanya memikirkan masyarakat apa warganya PKS saja. PKS yang hebat adalah PKS yang berhasil juga memikirkan di samping warganya juga warga masyarakat Indonesia secara keseluruhan dan bahkan juga meluaskan dunia karena anggota PKS yang ada di luar pun juga harus ditargetkan memberikan manfaat bagi masyarakat di sekitarnya. Kalau itu bisa dilakukan, maka PKS adalah salah satu partai yang punya dream yang besar, yang tidak hanya berpikir kecil, yang hanya sekedar untuk uh, merebut kekuasaan tapi khalifah uh, fil art itulah yang menjadi target yang utama yang menjadi concern kita semua. Mudah-mudahan uh, PKS bisa memberikan contoh untuk itu pada terutama umatnya yang Uh, sejalan yang punya visi yang sama dengan apa uh, dengan keinginan Allah menjadikan uh, insan di dunia ini tidak semata-mata beribadah tapi khalifah fil art nah PKS bisa berkontribusi uh, me mengasuh mendidik dan ikut mensupport bagaimana setiap insan ini bisa memainkan peran itu dan saya yakin karena apa PKS ini adalah eh, partai kader punya orang-orang yang terpilih yang terdidik educated persons yang mampu menjadi mitra dan juga pasukan yang eh, banyak diharapkan untuk mewujudkan cita-cita PKS ke depan dan mudah-mudahan eh, semakin hari semakin solid semakin apa eh, kompak dan juga semakin harmoni dengan kiri kanannya. Saya kira ini yang bisa sama-sama mudah-mudahan ada manfaatnya. Jika ada hal yang kurang berkenan, saya mohon mau... maaf yang sebanyak-banyaknya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.